Bible, Alkitab, tidak pernah mengatakan Yesus sebagai Allah yang maha kuasa. Tidak pernah. Yang menjadikan Yesus sebagai Allah yang maha kuasa. Itu bukan tertulis di Alkitab. Tapi itu dogma atau doktrin ajaran dari konsili-konsili purba. Konsili-konsili yang ngaku bapak-bapak gereja itu. Tapi sebenarnya adalah bapak-bapak gereja Sontoloyo itu. Itulah yang menjadikan Yesus sebagai Allah yang maha kuasa. Bukan Alkitab. Konsili Nikaya, Konsili Konstantinopel, Konsili Kalsedon. Inilah konsili-konsili Sontoloyo yang mengangkat atau mengupgrade manusia Yesus Kristus menjadi Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan Alkitab atau Bible tidak pernah mengatakan Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Saya pernah diundang bikin seminar bersama mendiang almarhum Bapak Insang Moko Ginta di Jakarta Selatan waktu itu, di gedung Muhammadiyah. Pada satu dihadiri ratusan orang, sekitar 300 lebih audiens yang bisa dibilang 97 atau 98 persen audiensnya hadirinnya adalah kaum beragama Islam. Nah, ketika saya memaparkan makalah saya, saya buktikan secara konteks biblical, makna arti kata Tuhan dan makna arti kata Allah yang ada di Bible, yang ada di Alkitab. Setelah saya jelaskan juga sejarahnya, asal-usul kata Tuhan itu dari mana? Setelah saya paparkan, kemudian saya bertanya begini di akhir. Setelah saya paparkan ya, saya jelat, tanya begini. Jadi, sangat jelas menurut Alkitab Yesus adalah Tuhan nah, itu audiens hadirin yang mayoritas umat Islam itu beragama Islam maksud saya dan pakai hijab pakai jilbab karena banyak perempuannya juga berkata Han jadi ketika saya tanya jadi Yesus adalah Tuhan sahabat-sahabat saudara-saudari Muslim bisa paham juga bahwa Yesus adalah Tuhan ketika kata Tuhan sudah dipahami dengan makna yang pas secara biblical kontekstual. Hello everyone, anywhere, everywhere. Welcome back to my channel. Warta kabar baik. Oke sahabat-sahabat pada kesempatan kali ini. Jumpa lagi bersamaku. Salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Oke, langsung aja sahabat-sahabatku dimanapun berada. Pertama-tama terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu pay attention, memperhatikan atau mampir ke channel Warta Kabar Baik ini. ya. Sahabat-sahabat kita akan memberikan tanggapan balik atas salah satu komentar dari salah satu penonton. Di beberapa hari yang lalu saya membuat video dengan tajuk atau tema Yesus menurut Injil Matius dan Yohanes. Jelas bukan Allah yang Maha Kuasa, nah, menyikapi video itu ternyata adalah salah satu pemilik akun yang memberikan komentar yang cukup menggelitik hati dan pikiran saya untuk diberikan tanggapan balik. Begini komentarnya: pemilik akun atas nama Doni Iratama Adidharma memberikan komentar. Tahun 1987 saya mulai meragukan ketuhanan Yesus karena pikiran saya sama seperti Bang Donal. Wow. Ya, dia berasumsi bahwa pikiran dia, pikiran Mas Doni Iratama Adi Harma ini atau Om ya, Om Doni atau Pak Doni menganggap bahwa pikirannya sama dengan pikiran saya. Nah, nanti saya akan buktikan bahwa tidak sama Mas Bro, ya. Oke, kita lanjut dulu baca komentarnya. Itu yang membuat saya meninggalkan Tuhan Yesus dan mulai memeluk agama lain. Tahun 1996 saya mulai kenal narkoba. Tahun 1998 semakin parah hingga akhirnya saya sakit beberapa kali hampir mati. Tahun 1999 Tuhan Yesus yang pernah saya tolak datang lewat mimpi hanya dengan suaranya saja berkata bertobatlah. Ajaib, sampai sekarang saya sehat dan dipulihkan. Memang sangat sulit untuk bisa menerima dan mengakui Yesus Tuhan hanya dengan logika dan kemampuan otak manusia. Coba baca Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Pesan Tuhan Yesus, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Begitu komentarnya. Nah, sekarang kita akan tanggapi. Oke, okay. pertama-tama, terima kasih banyak ya, Bapak Doni Iratama Adiharma. Dengan komentar Anda, maka saya bisa terinspirasi untuk membuat video ini. Jadi, sekali lagi, thank you very much for your comments. Yuk, kita mulai menanggapi. Oke, okay. Pak Doni Iratama Adiharma mengatakan. Tahun 1987 saya mulai meragukan ketuhanan Yesus karena pikiran saya sama seperti Bang Donal, ya, begitu katanya. Jadi dengan segala hormat Pak Doni Iratama Adiharma saya katakan Anda sedang berasumsi, berhalusinasi, berhayal bahwa pikiran Anda sama seperti saya. Saya tegaskan langsung bahwa pikiran Anda tidak sama dengan pikiran saya. Ya. Anda berkata tahun 1987 anda meninggalkan ah, mulai meragukan ketuhanan Yesus. Nah, sedangkan saya Franciscus Donald Ignatius atau Franz Donald, ya, tidak pernah meragukan ketuhanan Yesus. Sekali lagi ya, perhatikan baik-baik Pak Doni, dengar baik-baik saya ulang sekali lagi. Saya Franciscus Donald Ignatius tidak pernah meragukan ketuhanan Yesus. Sedangkan Anda mengaku tahun 1987 pernah meragukan ketuhanan Yesus. Saya tidak pernah. Yang saya tolak dengan tegas bukan ketuhanan Yesus. Tapi kealahan Yesus sebagai Allah yang maha kuasa. Nah ya. Sahabat-sahabatku, Trinitas itu bukan tentang ketuhanan Yesus. Trinitas tidak pernah mengajarkan Yesus sebagai Tuhan. Tidak. Tapi Trinitas mengajarkan Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa, God di Almighty, not Lord. Perhatikan baik-baik ya, saya ulangi: The Doctrine of Trinity, Doktrin Trinitas tidak pernah mengajarkan Yesus sebagai Tuhan, tetapi Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Yesus sebagai... Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi kuncinya di sini. Anda berpikir bahwa Tuhan dan Allah adalah dua kata yang bermakna sama. Padahal di dalam biblical kontekstual, konteks Alkitab itu adalah dua kata yang berbeda. Saya sekali lagi, Franz Donald, saya menolak dengan tegas Yesus sebagai Allah yang maha kuasa. Tapi saya sangat percaya Yesus adalah Tuhan. Lo, ya itu poin pertama. Saya mau cerita sedikit ya Pak Doni Iratama Adiharma. Saya dulu tahun 96 pergi dari Jawa ke Bali. Kemudian di Bali tahun 97-98, saya mulai mempelajari kekristenan dengan serius. Dan pada saat itu saya bergabung dengan salah satu gereja yang pada saat itu bernama JKPN Jemaat Kristus Penginjilan Nusantara nah, saya bergabung di gereja itu dan gereja itu mengajarkan kita bahwa setiap hari kita harus memberitakan Alkitab sehingga kita betul-betul memberitakan ajaran Alkitab setiap hari bukan dua hari sekali bukan tiga hari sekali bukan seminggu sekali tapi setiap hari Kadang kita lakukan pagi hari, kadang kita siang, kadang malam sampai tengah malam, bahkan kadang sampai pagi. Kita berdiskusi, kita mengajar orang, mengajar orang, mengajar orang segala agama. Nah, pada saat itu saya menjadi salah satu pengajar, dan saya mengajarkan trinitas juga. Jadi, saya ini dulu adalah pengajar trinitas, saya mengajarkan trinitas kepada orang-orang berbagai agama. Nah pada satu saya mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Singkat cerita, karena saking seringnya berdiskusi, mengajar dan berdebat dengan banyak orang berbagai agama. Singkat cerita tahun 2002 saya mulai meragukan Trinitas. Nah, saya mulai meragukan kealahan Yesus, bukan ketuhanan Yesus. Jadi yang saya tidak percaya, ya, tahun 2002 saya mulai meragukan, 2004 saya yakin sepenuhnya. Bahwa Yesus sama sekali bukan Allah yang Maha Kuasa dan Trinitas adalah doktrin yang keliru. Jadi bukan ketuhanan Yesus. Ya, seringkali sahabat-sahabatku saya membuat video sebenarnya sudah ada beberapa video. Saya memberitahu berulang kali Berulang kali Aku wartakan Jadi bukan sekali dua kali Pada kesempatan ini juga saya harus wartakan Bahwa Harus dipahami sahabat-sahabatku Bahwa istilah Tuhan Yesus Dengan Allah Yesus Itu dua istilah yang sangat berbeda Karena kata Allah Dan kata Tuhan Yang ada di Bible Di Alkitab itu adalah dua kata yang memiliki makna berbeda. Dalam bahasa Inggris, God itu Allah. Lord itu Tuhan. Nah, Yesus itu disebut sebagai Lord. Tuhan, Tuan, Gusti, Pemimpin. Tapi bukan God bukan the true God. Jesus is not the true God. The gospel said that the only true God just the Father. Ya, Injil bersaksi bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, the Father. Ton monon aletinon teon. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Sedangkan Yesus Kristus, banyak kali dalam banyak ayat di dalam Kitab Perjanjian Baru disebut sebagai Tuhan dalam bahasa Indonesia. Dalam Alkitab, bahasa Indonesia disebut Tuhan. Dalam Alkitab, berbahasa Inggris disebut Lord. Dalam Alkitab, bahasa Yunani disebut Kurios. Jadi, Kurios, Lord, Tuhan, itu maknanya sama, yaitu sesuatu yang ditaati, orang yang diikuti pemimpin, tuan, bos. Yesus itu bos, tuan, Tuhan, pemimpin. Bukan God dalam makna the true God, bukan. Komentator atas nama Bapak Doni Iratama Adi Harma, silakan Anda buka, baca baik-baik perkataan Yesus sendiri dalam Yohanes 13 ayat 13. Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Itu yang tertulis dalam terbitan Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia versi biasa. Tapi dalam versi ND tertulis. Guru dan Tuhan. Dalam versi bahasa Inggris. Teacher and Lord. Jadi memang Yesus itu Tuhan. Tuhan Lord. Tapi bukan the true God atau the only true God. Bukan. Sekali lagi, Bible said the only true God, just the Father. John 15 verse 3. Injil Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar hanya Bapa, Mas Bro. Wes salah, ojo ngeyel. Percaya aja kata-kata Yesus. Kalau Yesus bilang satu-satunya Allah yang benar Bapak ya sudah percaya. Kalau Anda betul-betul pengikut Yesus. Ya. Sekali lagi. Kata God yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah itu adalah kata yang bermakna berbeda dengan kata Lord yang ke bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tuhan oleh lembaga Alkitab Indonesia. Dan masih ada beberapa ayat-ayat lain yang begitu banyak atau tegas menyebut Yesus sebagai Lord atau Tuhan dalam bahasa Indonesia atau Tuan atau pemimpin ya. Silakan misalkan buka di dalam kisah para rasul pasal yang kedua ayat 36. Demikian, ada tertulis: "Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah. Perhatikan baik-baik, ya, bahwa apa Allah, siapa Allah, yaitu Bapak, ya. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus." dalam versi beberapa Alkitab berbahasa Inggris. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. God made Jesus become Lord. Not God made Jesus become God. Allah membuat Yesus menjadi Allah. Bukan. Bible, Alkitab, tidak pernah mengatakan Yesus sebagai Allah yang maha kuasa. Tidak pernah. Yang menjadikan Yesus sebagai Allah yang maha kuasa. Itu bukan tertulis di Alkitab. Tapi itu Dogma atau doktrin ajaran dari konsili-konsili purba, konsili-konsili yang ngaku bapak-bapak gereja itu, tapi sebenarnya adalah bapak-bapak gereja sontoloyo itu, itulah yang menjadikan Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa, bukan Alkitab, konsili Nikaya, konsili Konstantinopel. Konsili Kalsedon, inilah konsili-konsili Sontoloyo Yang mengangkat atau mengupgrade manusia Yesus Kristus menjadi Allah yang Maha Kuasa Sedangkan Alkitab atau Bible tidak pernah mengatakan Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa Bible atau Alkitab mengatakan Yesus sebagai Lord In Indonesia, Tuhan Yesus itu Tuhan, bukan Allah. Paham ya? Kita bicara konteksnya adalah biblical kontekstual Ya, konteks Alkitabiah al perlu digarisbawahi, ya sahabat-sahabat yang saya sampaikan. Ini konteksnya Alkitabiah, bicara Alkitab jadi bukan bicara menurut kamus besar bahasa Indonesia atau menurut kitab suci Al-Qur'an atau menurut kitab suci ini. Kitab suci itu tidak, tapi konteksnya adalah bicara secara Alkitab, jadi konteks Alkitab, biblical kontekstual berbahasa Indonesia khususnya yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Anda boleh tanya sendiri, langsung datang ke Lembaga Alkitab Indonesia, cari pembina dan penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia, Bapak Fl Hortensius Florimon Mandaru, ya tanya langsung. Apa betul kata Allah dan kata Tuhan yang ada di terbitan lembaga Alkitab Indonesia itu adalah dua kata yang bermakna berbeda? Silahkan cek langsung. Kalau nggak percaya sama saya, ya. semua orang-orang lembaga Alkitab Indonesia sangat tahu dengan pasti bahwa kata "Allah" yang ada di Alkitab terbitannya itu adalah terjemahan dari bahasa Inggris "God" dari bahasa Yunani "Theos" dari bahasa Ibrani Elohim. Sedangkan kata Tuhan itu ada terjemahan dari bahasa Inggris Lord, dari bahasa Yunani Kurios atau Kirios, dan dari bahasa Ibrani Adon atau Adonai. Nah, ini adalah dua kata yang berbeda makna. Nah, maka kembali ke tadi. Ayat kisah para rasul 2 ayat 36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, yaitu God, telah membuat Yesus menjadi apa? Tuhan. Jadi, Allah membuat Yesus jadi pemimpin, jadi orang yang ditaati, jadi orang yang untuk diikuti. Itu jadi Yesus itu benar-benar Tuhan, Tuhan, Lord, Gusti, Kurios, bukan. The only true God bukan Allah yang maha kuasa. Oke kita lanjut ya. Pak Doni Iratama Adiharma juga menuliskan demikian. Memang sangat sulit untuk bisa menerima dan mengakui Yesus Tuhan hanya dengan logika dan kemampuan otak manusia. Nah katanya dia. Memang sangat sulit lah. Itu sulit menurut asumsi nalar pikiran Anda yang pengetahuannya tidak lengkap. Pak Doni menuduh orang sulit mengakui Yesus atau menerima Yesus sebagai Tuhan dengan logika dan kemampuan otak manusia. Nah, tetapi sesungguhnya sangat gampang pol. Very easy. It's so easy, easy, baby. Ya, sangat gampang kalau kita memahami arti kata "Tuhan". Sudah paham betul the difference meaning between the, the word "God" and "Lord"? Sudah paham betul perbedaan makna antara kata "God" dengan "Lord", antara kata "Allah" dengan kata "Tuhan". Maka, sangat gampang orang mau mengakui Yesus sebagai Tuhan saya tahun 9 eh, kok 9. dua sekitar 2007 2008 2008 atau 2009 gitu saya kurang ingat ya saya pernah diundang bikin seminar bersama mendiang almarhum Bapak Insan Moko Ginta di Jakarta Selatan waktu itu di gedung Muhammadiyah pada saat itu dihadiri ratusan orang sekitar 300 lebih audiens yang bisa dibilang 97 atau 98 persen Audiensnya, hadirinnya adalah kaum beragama Islam. Nah, ketika saya memaparkan makalah saya, saya buktikan secara konteks biblical, makna arti kata Tuhan dan makna arti kata Allah yang ada di Bible, yang ada di Alkitab. Setelah saya jelaskan juga sejarahnya, asal-usul kata Tuhan itu dari mana, setelah saya paparkan, kemudian saya bertanya begini di akhir, setelah saya paparkan ya, saya tanya begini. Jadi, sangat jelas menurut Alkitab, Yesus adalah tuh. Nah, itu audiens hadirin yang mayoritas umat Islam itu. Beragama Islam maksud saya. Ya. Dan pakai hijab, pakai jilbab karena banyak perempuannya juga. Berkata, ha, jadi ketika saya tanya, jadi Yesus adalah Tuhan sahabat-sahabat saudara-saudari muslim bisa paham juga bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika kata Tuhan sudah dipahami dengan makna yang pas secara biblical konteks tua. Kemudian sekitar tahun 2007 saya juga pernah ketemu dengan Gus Betik, ya, Mas Te Subandi Sukoco. Saya memanggilnya dulu Mas Koco ya ada di channelnya channelnya Gus Betik ya teman-teman bisa lihat di channelnya nah pada tahun 2007 Gus Betik itu seorang Islam seorang Muslim ya penganut agama Islam itu juga sudah sering memberitakan kepada teman temannya bahwa Yesus adalah Tuhan Nah ini orang Islam. Orang Islam memberitahu kepada teman-temannya bahwa Yesus itu memang Tuhan. Tapi bukan the true God. Nah, jadi Pak Pak Doni dengan segala hormat saya sekali lagi membantah keras argumen atau pernyataan Anda yang berkata bahwa memang sangat sulit untuk bisa menerima dan mengakui Yesus Tuhan hanya dengan logika dan kemampuan otak manusia. Saya katakan tidak, justru very easy, it's so easy, easy baby, ya, sangat gampang, Paul untuk bisa memahami menerima dan mengakui bahwa Yesus Tuhan dengan logika dan kemampuan otak manusia. Jika Anda sudah paham betul apa makna dan arti kata Tuhan yang bertaburan di dalam Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. That's the point. Oke, okay, begitu ya Pak Doni. Oh iya, yeah, kemudian satu lagi tentang Anda menyodorkan ayat Injil Yohanes 20 ayat 28 tentang pernyataan Thomas ya tentang berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya itu konteksnya adalah percaya tentang kabar kebangkitan Yesus ya konteksnya itu tapi sebagai tambahan Pak Doni supaya anda lebih jelas lagi silakan anda buka ya channel wartawan Injil jadi ini channel wartawan Injil bisa dilihat ya kemudian anda klik bagian playlist Nah, bagian playlist kamu Anda scroll di sini ada banyak subtema-subtema-subtema dari video Wartawan Injil. Kemudian Anda cari yang subtema Trinitas tidak alkitabiah. Oh ya, yeah. sebelumnya kalau Anda mau tahu tentang makna kata Tuhan, bagaimana sejarah asal-usul kata Tuhan dalam Alkitab berbahasa Indonesia ini, ada Anda klik yang di bagian Yesus adalah Tuhan ini ya. Nah, sedangkan yang tadi yang tentang Injil Yohanes 20 ayat 28, Anda klik bagian Trinitas tidak Alkitab, ya. Klik di sini. Ya. Kemudian scroll terus ke bawah. Anda bisa lihat video yang berjudul ini. Di Yohanes 28 di Yohanes 20 ayat 28 Thomas tidak mengakui Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Atau Anda juga bisa video yang sebentar. Video yang wah ini banyak sekali. Video ini membantah Trinitas semua ya. Ini Yesus bukan Allahnya Thomas. Kajian Yohanes 20 ayat 28. Ini ya videonya. Silakan Pak Doni dan teman-teman yang belum atau yang masih kurang paham tentang konteks Yohanes 20 ayat 28, silakan tonton video ini. Yesus bukan Allahnya Thomas. Kajian Yohanes 20, 20 ayat 28. Bisa ya. Nanti tonton sendiri. Jadi video saya video tidak akan mengulang pada mawa. tanggapan kali ini. Zap. Ya. Oke. Okay. Begitu aja dulu tanggapan saya untuk Bapak Doni. Terima kasih sekali lagi. Thank you very much, brother. Wherever you are, sampai jumpa di video yang lain. Semangat!